Halo guys, welcome again to my channel. Kali ini kita akan mereview bagaimana mencuci masker kita, ya. Masker kita ini kita cuci. Masker yang sudah dipakai, kita akan cuci dia, kita akan bilas. Dan kita akan melakukan mencuci ini, ya. Kita coba lihat ya, hasilnya seperti apa. Masker ini, cuma masker ini agak sensitif ya, jadi kita harus pelan-pelan. Pertama kita masukkan ke dalam sabun air baskom ini yang sudah kita menggunakan deterjen. Kita menggunakan sabun baby, Slick Baby ini atau namanya baby laundry. Dia sudah antibakteri dan dapat menghilangkan noda serta terbuat dari tumbuh-tumbuhan dan bahan-bahan alami. Jadi ini sangat cocok untuk membersihkan masker kita, ya. Kita masukkan sabun ini ke dalam baskom yang udah terisi air. Kemudian airnya kita campur. Dek, bete shit. Enlap aja deh, enlap. Masih. Enlap. Masuk YouTube loh. Oke, setelah dicampur dengan hampir rata, kita masukkan masker yang sudah dipakai ini ke dalam sini, ya. Kemudian ini maskernya yang harus yang nggak boleh terlalu kotor ya. Kalau udah kotor, kena ingus atau kena apa, usahakan yang dipakai lagi ya. Yang nggak bisa dipakai lagi itu pasti dibuang. Jadi biasanya saya menggunakan tisu sebelah dalamnya ya, menggunakan tisu, jadi ini nggak terlalu kotor. Kemudian kan ini kita diamkan dia selama 30 menit. Oke. Setelah 30 menit, oke, kita diamkan aja dulu selama 30 menit. Atau 5 sampai 10 menit aja boleh karena ini bahannya enggak terlalu agak lembut ya. 5 menit kita diamkan dia. Setelah itu kita angkat dia. Kalau masker gini ya kita enggak bisa dikucak-kucak ya, hancur. Jadi bubur. Jadi kita angkat dia, kita gini aja dia. Setelah 30 menit, karena ada antibakteri dari sabun ini akan bekerja untuk mematikan bakteri-bakteri yang ada di dalam masker ini. Oke, setelah itu kita masukkan ke dalam air. Kita bilas dia dalam baskom yang berisi air. Setelah itu kita akan bilas lagi di air yang mengalir, ya. Dan kita akan menjemurnya di bawah sinar matahari, ya. Oke, kita akan bilas ke di bawah sinar matahari ya. Oke guys, ayo let's go guys, kita ke sini jemur. Sekarang kita akan membilas masker kita ini di bawah air. Pelan-pelan ya, hati-hati ya, karena masker ini agak sensitif. Kita akan membilas dia, mencuci dia. Oke, setelah selesai, wis, kita akan jemur dia. Kita akan jemur dia di bawah sinar matahari ya. Oke, jemurnya begini. Ya. Tuh, cara mundur. Jadi dengan kita menjemur di bawah sinar matahari secara otomatis kita dapat mematikan kuman-kumannya dengan sinar matahari yang mengandung ultraviolet, UVA dan UVB. Otomatis dia akan mematikan kuman-kumannya dalam sana. Jadi sekarang ini kita udah cuci. Udah wangi ya. Udah wangi, udah bisa dipakai lagi. Tapi untuk sebaiknya untuk model yang ini kita menggunakan tisu ya di sini ya, jadi nggak terlalu kotor. Kita menggunakan tisu. Dan ini paling pakainya bisa 2-3 kali aja sih cucinya. Kalau kita menggunakan tisu ini nggak terlalu jorok karena bahan di sini dia menyerap ya, menyerap air. Jadi air juga kita diserap. Kalau kita menggunakan tisu dia akan terhalang oleh tisunya dan diserap oleh tisunya. Nah ini udah siap, udah jadi, udah siap dipakai ya.
udah wangi. Oke okay guys, demikianlah review dari kami Ronatech mengenai cara mencuci masker medical. Semoga informasi ini berguna dan bermanfaat buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya cara mencuci masker. Oke, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top guys. Bye.